Kamu kenapa sih dari tadi cemberut mulu? Aku sebel. Sebel kenapa? Perasaan hari ini aku nggak ngelakuin kesalahan deh. Kamu nggak bangunin aku sahur. Kan kamu tahu kalau aku kebo banget. Teman-teman aku pada dibangunin sama pacarnya. Keesokan harinya. Kamu kenapa sih dari tadi cemberut mulu? Perasaan tadi sahur aku bangunin deh. Ya aku lagi enak-enak tidur, keganggu tahu. Aiza. Bentar macan. Oh, Pak Ustadz sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada apa ini sebelumnya? Kemarin dia ngebangunin saya sahur Pak Ustadz. Tapi tadi dia bangunin saya sahur, tapi saya keganggu banget. Jadi gini deh. Diam-diam suka. Tuh, tolong tuh, nggak tahu. Ah! Aku sebel deh sama kamu. Ya kita udah pacaran, udah jadian, udah bukan temenan lagi. Jangan panggil aku nama dong, Ratu. Aku kan pengen kayak orang-orang pacaran yang lain. Panggilannya Umi Abi. Kita gak ada sama sekali turunan Arab. Ayah bunda kek. Aduh, tua banget, aku masih muda. Iya, atau kamu bisa manggil aku kayak, aku kan suka panda tuh, kenapa nggak manggil aku panda? Kamu sendiri tahu aku suka toke, masa kamu manggil aku toke? Ya terus apa dong? Lihat aku deh, percaya sama aku, walaupun aku nggak manggil kamu kayak orang-orang lain, ayah bunda, tapi cinta aku ngalahin orang-orang yang seperti itu. Aku sayang banget sama kamu. قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. Kamu ngapain sih? Ya ini aku lagi nyari panggilan sayang kita di Google. Ya ampun, masih aja. Ya aku kan tetap mau kita punya panggilan sayang. Ya udah. Apa kata Google? Nih ada nih, my queen, my king. Kita aja masih jajan bakso bakar sama ale-ale. Mana ada raja sama ratu makan kayak gituan. Ah. Yaudah aku manggil kamu Opa. Opa di drakor itu pasti tampan keren. Aduh, muka aku aja kayak genteng rumah kosong, karatan. Bi, jangan marah lah. Bi? Iya, aku manggil kamu Bi. Kenapa? Kamu tuh baik, lucu, menyenangkan. Terus aku manggil kamu apa, Ba? Ya enggak, nanti orang-orang masa manggil kita Babi. Terus anak kita nanti ngefet namanya, Babi ngefet. Aduh, kamu manggil aku Bo. Apa tuh? Bo tuh dalam bahasa Perancis artinya kekasih. Indah matamu, indah wajahmu, mampu menyinari duniaku. Bi, apa Bo? Kamu ngapain? Ya aku lagi siap-siap. Kita baru mau jalan. Ya emang salah aku siap-siap dari sekarang? Iya salah, pantainya masih jauh. Mungkin lusa kita baru nyampe. Kamu tuh, iya taruh dulu barang-barang kamu deh. Bawel, kamu sayang gak sama aku? Cus, jalan. Inikah nasib diriku, jadi si mesken dari kecilku. Sayang. Ya? Aku boleh nyebrang gak? Oh iya boleh. Sayang, awas! Jangan tabrak aku, tidak! Klakson! Sayang, kita putuslah. Mbak, udah jomblo kan? Iya. Pacaran yuk! Ayo! Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu. Tumben lu hoi nge-gym. Karena cuma nge-gym gue bisa deket sama lu karena cuma nge-gym. Gue bisa ngelakuin hal yang lu juga suka. Gue sayang sama lu, Jeng. Jangan bercanda, Wawi. Wawi serius. Kalau serius, datang ke rumah, temuin Umi. Namun ku percaya kita kan bersama. Suatu hari telah ku ucapkan kata-kata hingga akhirnya kau setuju. Ayo datang ke Umi. Ya nggak sekarang juga. Katanya serius, ayo. Sekan yang sama. Ada sesuatu saat ku melihat dia. Ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya. Ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri. Kalau kamu suka sama aku, bilang. Iya, aku suka. Yaudah cepet tembak aku. Dol. Ya udah cepet terima. Sayang. Loh, itu siapa? Pacar aku. Ntar aku mau putusin pacar aku dulu. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai. Sayang, aku tuh bahagia tahu sama kamu. Beneran bahagia. Kamu kenapa sih nggak pernah bikin aku sedih? Emang kamu mau aku sakitin? Emang kamu bisa nyakitin aku? Kan kamu sayang banget sama aku. Sayang, itu bukannya mantan kamu? Siapa namanya tuh? Aja ya kan? Oke, sayang. Sayang, kamu kok bisa sih putus dari Oklay? Padahal dia tuh baik, mobilnya juga bagus lagi. Kamu jalan sama dia tuh adem. Gak sama aku, panas-panasan. Kaki betisnya pasti gede banget. Awel, aku sayangnya sama kamu, titik. Kak, mau kemana? Doain kakak, Bim. Kakak pengen nyatain cinta ke Kak Ratu. Semoga diterima. Amin. Bimo akan selalu mendoakan kakak yang terbaik. Makasih. Kakak berangkat dulu. Traktir dong, pasti diterimakan sama Kak Ratu. Enggak, Bim. Kakak udah gak percaya yang namanya cinta, Bim. Bimo harus janji sama kakak, kalau Bimo udah gede, Bimo gak boleh gampang jatuh cinta. Sorry kak, kalau urusan cinta Bimo gak mau nurutin kakak. Bimo gak mau sendirian terus kayak kakak. Bimo mau nonton dulu sama pacar. Assalamualaikum. Di basah langit abu-abu, kau di mana? Salma, aku mau ngomong sesuatu. Nanti dulu, ini lagi pusreng. Yes, senang, Victory. Kok lo tidur sih? Woi, tadi mau ngomong apaan? Kita kan udah lama kenal. Jalan juga udah sering banget. Pacaran yuk. Ya maaf, rambut kamu berantakan. Culun lagi. Rambut kamu berantakan. Kamu culun. Gebetan kamu gak suka. Kamu langsung aja cek IG-nya @CEO_pomet. Dijamin. Kita buktikan sekarang. Wih, pacaran yuk. Ayo pacaran. Aku mau pacaran sama kamu.